Halo guys, balik lagi bareng gue Nathan di game Dead by Daylight. Di sini gue mau coba selesaiin ini sabotase 4 hook. Nih, kalau sabotase kan kalau nggak pakai toolbox itu pakai perk. Gue bawa check perk yang ada perk saboteurnya, perk asli dia ya. Dan gue tambahin satu perk clouded buat ngeheal. Itu aja sih. Dan gue mau coba selesain, jadi gue harus main aman kan. Kalau sabotase kan habis selesai sabotase ada notifikasi di killer, kalau gue gak main aman gue matinya cepat gitu kan. Jadi gue mau coba bermain aman, mudah-mudahan bisa. Wih, apa nih? Oh iya, ada update angpau. Angpaunya mendapatkan blood point yang random. Random itu kemungkinan ya bisa dapatnya 1000 apa 2000 apa 500 apa cuman 100, mungkin gitu ya. Gue tadi baca sekilasi random amount gitu, ada tulisan random amount. Oke, sudah mulai di Laris Memorial Estate Institute, bukan Estate, Institute. Wih, jadi ada angpau-angpaunya gitu, kayak angpau gitu. Yang apa, obsession guys. Kalau kalian bisa lihat tuh di obsession kiri itu, yang disquented itu cuma satu ya, apa kayak tulang-tulangnya dan ada gambar chest. Wah, ada yang lagi dipikir. Oh, sekarang kayak gini, keren juga. Dikasih tahu gitu yang lagi dikejar. Disquentednya tadi lagi buka chest. Ada angpau. Ada angpau. Oh, ini kayak sebelum-sebelumnya angpaunya kayak gitu. Nah, baru tengkorakan ada dua tuh. Gue lagi ngetotem, ada gambar totemnya ya. Bagus juga nih updatean. Squintednya lagi ngeheal. Pengminnya lagi ngetotem. Dia jatuh. Dia ke sana dong, nggak ke sini. Pengminnya dikejar. Ya ampun, jatuh juga dong. Selamat itu. Waduh, great ya. Great. Oke. Ini generator belum ada nyala, cuman. Oke, itu ada lambang lagi nggak sih? Dan ada lambang generator juga. Berarti sekarang dikasih tahu ya semua action temennya itu lagi ngapain dikasih tahu. Oke, siap. Dan ada yang punya Prof Daisel. Di Fengminnya membawa Prof Daisel. Oke. Gua kabur. Ini. Squint. Let's go. We repair this generator. B
gue udah dapet 3. Wah, di power hook. Bahaya bro, harus dicari bro. Bisa gue cari lah ya di powernya. Kenapa diledakin? Pinter. Gak nyala. Aduh, susah nih guys di power hook guys. Kerok juga. Enggak ada. Cuma bro, kalau di heal bro, mendingan kita cari dulu di powernya ada di mana. Ini di powernya dicari dulu kan. Sini nggak ada, situ nggak ada. Nyebelin banget. Berarti tadi yang hancur pertama itu adalah ruin ya guys. Astaga. Jatuhnya di mana lagi tuh? Ini gue nyari di powernya nggak ketemu-temu loh. Tetap kosong nih tuh. Gue balik lagi ke sini udah. Sumpah. Di power ada di mana? Wah, di Mori guys. Ngeri juga. Balik lagi ke sini ya gue ya. Ini di mana? Memento, oh memento, ada di mana mementonya? Di Mori juga guys, guys, aduh, aduh. Ini gue udah larinya sampai ujung lagi nih. Sorry sorry nih, kok nggak ada nih? Kok nggak ada? Astaga. Kok bisa langsung mori dia? Oh, ini orang kayaknya nge-cheat ya. Kan gue belum tergantung, gue udah bisa langsung di mori. Eh?
Gue belum pernah digantung loh. Oh, devournya. Oh iya, devournya udah ini guys, 5 token. Waduh. Iya, udah 5 token. Gile, poinnya nyampe 62. Wah. Jago, 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 jago. Dan ini gua nggak selesai ya. Keren. Mantap. Oke lah guys, jadi sampai sini dulu saja video dari gua kali ini. Poin gua paling gede kan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.